Aksi kriminalitas pencurian tanaman hias di kawasan Surabaya Barat kembali marak beberapa waktu belakangan. Rabu, tanggal 22 September tahun 2021, dini hari, aksi pencurian tanaman hias aglonema di Jalan Sono Indah 1 nomor 29 RT 1 RW 3, Sono Kwijenan, Sukomanunggal, Surabaya terekam CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV berdurasi 1 menit 35 detik yang diterima tribunjatim.com, pelakunya berjumlah 2 orang yang diduga kuat berjenis kelamin perempuan berusia dewasa atau emak-emak. Menurut korban atau pemilik tanaman Rizky Irawan, kedua pelaku pencurian itu mendatangi halaman rumahnya dengan mengendarai motor jenis matik Honda Beat bernopol L3588IR, secara berboncengan. Dua pelaku, sepertinya satu emak-emak dan satu usia kisaran 18 tahun, katanya saat dihubungi tribunjatim.com, Jumat, tanggal 24 September tahun 2021. Mereka tampak mencabut 3 tangkai tanaman hias dari 3 vas di area teras depan rumahnya. Lalu menyembunyikan 3 tangkai tanaman hias curian itu, di balik renda kain busana yang dikenakan si pelaku eksekutor, sebelum akhirnya kabur. Dan setelah diperiksa oleh Rizky, pada pagi harinya, ternyata kedua pelaku itu mengambil 3 tanaman hias aglonema jenis Red King, Suksom Jaipong dan Red Majesty, dengan nilai kerugian sekitar Rp1.050.000.